Kucing Toyger, juga dikenal sebagai kucing harimau miniature, adalah ras kucing yang relatif baru dan menarik perhatian banyak orang karena kemiripannya dengan harimau asli. Dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Judy Sugden, kucing Toyger dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan kucing peliharaan yang memiliki tampilan yang menyerupai harimau, tetapi dengan sifat yang ramah dan mudah dirawat. Asal-usul kucing Toyger dapat dilacak kembali ke ras Bengal, yang merupakan hasil persilangan antara kucing domestik dan kucing leopard Asia. Ras ini kemudian dikawinkan dengan kucing tabi, sehingga menciptakan pola belang yang lebih jelas pada bulu dan meningkatkan kemiripan dengan harimau. Kucing Toyger memiliki ukuran yang sedang hingga besar, dengan berat yang berkisar antara 4 hingga 7 kg. Mereka memiliki bentuk tubuh yang ramping dan atletis, dengan kepala yang besar dan bulu yang pendek dan halus. Bulu mereka memiliki pola belang yang jelas dan kontras, dengan warna dasar yang seringkali oranye atau coklat. Salah satu fitur yang paling menarik dari kucing Toyger adalah garis-garis hitam yang terlihat seperti garis-garis pada kulit harimau. Garis-garis ini disebut maskara, dan seringkali terlihat pada wajah kucing Toyger, memberikan kesan yang lebih kuat bahwa kucing ini seperti harimau. Meskipun tampilannya menyerupai harimau, kucing Toyger adalah hewan peliharaan yang ramah dan mudah dijinakkan. Mereka sangat pintar dan cepat belajar, dan mudah beradaptasi dengan kehidupan di dalam rumah. Mereka juga dikenal sebagai kucing yang aktif dan suka bermain, sehingga menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan bagi keluarga yang memiliki anak-anak. Namun, karena kucing Toyger masih merupakan ras yang relatif baru, mereka cenderung lebih sulit ditemukan dan memiliki harga yang lebih tinggi daripada kucing ras lainnya. Selain itu, karena mereka masih dalam tahap pengembangan, kucing Toyger dapat mengalami masalah kesehatan tertentu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemiliknya. Secara keseluruhan, kucing Toyger adalah hewan peliharaan yang menarik dan unik. Mereka memiliki tampilan yang menakjubkan dan sifat yang ramah, menjadikannya pilihan yang baik bagi keluarga yang mencari kucing peliharaan yang cantik dan mudah dirawat. Namun, sebagai hewan peliharaan yang relatif baru, pemilik harus siap untuk memperhatikan perawatan khusus yang mungkin diperlukan. Dalam hal perawatan, kucing Toyger sebenarnya tidak memerlukan perawatan khusus. Seperti kebanyakan kucing, mereka membutuhkan makanan yang seimbang dan sehat, dan rutin menjalani pemeriksaan kesehatan serta vaksinasi. Namun, sebagai kucing dengan bulu yang lebat, mereka mungkin perlu disisir secara teratur untuk mencegah kerontokan bulu yang berlebihan dan meminimalkan risiko terkena bola bulu. Selain itu, kucing Toyger sangat aktif dan suka bermain. Karena itu, penting bagi pemiliknya untuk memberi mereka kesempatan untuk berolahraga dan bermain di dalam rumah dengan memberikan mainan dan peralatan yang sesuai. Seperti kebanyakan kucing, mereka juga membutuhkan perhatian dan interaksi dari pemiliknya, sehingga disarankan bagi pemilik untuk menyediakan waktu untuk bermain dan berkumpul dengan kucing mereka setiap hari. Saat ini, kucing Toyger masih diakui sebagai ras yang relatif baru oleh beberapa organisasi kucing, termasuk TICA, The International Cat Association. Namun, ras ini semakin populer di kalangan pencinta kucing, dan ada banyak pembudidaya yang berdedikasi untuk mengembangkan dan mempromosikan ras ini. Secara keseluruhan, kucing Toyger adalah ras kucing yang menarik dan unik, dengan tampilan yang menyerupai harimau dan sifat yang ramah. Meskipun mereka mungkin sulit ditemukan dan memiliki harga yang relatif tinggi, kucing Toyger dapat menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan dan menyenangkan bagi keluarga yang mencari kucing yang cantik dan mudah dirawat. Namun, seperti dengan setiap hewan peliharaan, pemilik harus siap untuk memberikan perhatian dan perawatan yang diperlukan untuk memastikan kucing mereka sehat dan bahagia. Thank you.